Bintamtibmas Kelurahan Kedoya Selatan, Polsek Kebonjeruk, Polres Metro Jakarta Barat memberikan arahan kepada siswa-siswi sekolah SDN 01 Kedoya Selatan di Jalan Kedoya Raya RT 8 RW 3 Kelurahan Kedoya Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Babinkamtibmas Kelurahan Kedoya Selatan, Polsek Kebonjeruk, Polres Metro Jakarta Barat menyampaikan pesan Kapolsek Kebonjeruk Kompol M. Marbun kepada murid-murid SDN 01 Kedoya Selatan agar bisa menjadi siswa-siswa yang berprestasi sehingga nantinya bisa sukses dan bisa membawa nama baik alma mater SDN 01 Kedoya Selatan. Untuk itu, silakan berlomba-lomba dalam belajar sehingga nantinya bisa sukses. Selain itu, akhir-akhir ini sudah banyak terjadi anak-anak putus sekolah dari mulai tingkat SD. Ini semua karena mereka salah bergaul. Untuk itu, diharapkan kepada adik-adik semua untuk menjaga masalah pergaulan. Karena pergaulan sangat mempengaruhi pola hidup kita. Sekali lagi, diharapkan kepada adik-adik semua untuk rajin belajar. Mudah-mudahan alumni SDN 01 Kedoya Selatan sukses semua sehingga bisa membawa harum nama baik SDN 01 Kedoya Selatan. Atas kunjungan Babinkamtibmas dan arahan-arahannya kepada siswa-siswi SDN 01, Ibu Samsideh selaku Kepala Sekolah SDN 01 Kedoya Selatan mengucapkan terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Benar-benar saya itu masih kecil, tapi sekarang...